Di episode kali ini, Julian masih pura-pura marah kepada Safira. Padahal dirinya itu benar-benar tidak tahan harus bersikap seperti ini pada Safira. Nah, apakah karena kemarahan Julian terhadap Safira akan menciptakan suasana seperti saat di danau? Ya, hitung-hitung melanjutkan ronde kedua mereka. Apalagi di episode sebelumnya, Julian benar-benar sudah tidak sabar lagi ingin melanjutkan ronde kedua mereka. Pertengkaran kecil di antara Julian dan Safira kali ini merupakan bumbu-bumbu cinta di antara mereka. Semoga saja tidak akan ada yang memanfaatkan keadaan mereka saat ini untuk membuat Julian semakin marah kepada Safira. Karena apabila Dania ataupun Wulan tahu, maka ceritanya akan menjadi tambah ruwet. Karena yang kita tahu, mereka akan siap jadi kompor meleduk bila mengetahui Julian dan Safira bertengkar. Nah, tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.